Fitur-fitur yang terdapat pada Vimy Fan 2. Kita nyalakan unitnya. Jadi apa ada apa aja yang bisa fitur-fitur yang bisa kita gunakan di Vimy Fan ini, Fan 2 yang terbaru, guys. Yang pertama ada mode foto. Pengaturan fotonya HDR, misal kita on. Long exposure, ini pengaturan dari kameranya ya. Rasio. Jadi bisa kita pilih rasio seperti pilih di HP, 4 banding 3, 16 banding 9, 1 banding 1. Ada juga timingnya, 3 second, 3 detik, 5 detik, 10 detik. Naik shotnya, ada fitur naik shotnya juga. Ini HDR-nya aktif ya. Oh, pengaturan fotonya sama ISO-nya satu ini ISO-nya sampai 3200. Kemudian brightness, efek-efek yang terdapat pada ini. Efek kayak zaman dulu, kuning gitu kan. Kemudian kalau gak salah bisa, wow ini brightness sekali, wow. Kita setting out, kalian buat kalian yang mungkin bisa kamera bisa ngatur-ngatur brightness gitu. Kalau saya mah otomatis aja lah ya, settingan otomatis. Kok jadi warnanya gitu? Oh, ini ada mesin menu foto. Kita setting otomatis semuanya. Ini kembali ke settingan otomatis, efek yang terdapat di foto ada natural, noir, sepia, oh ada tiga, natural. Oh klik lagi. Tadi udah, sekarang ke video. Untuk efek dari videonya, white balance-nya sampai 10.000. Kalian bisa manualin atur sendiri. Untuk yang ngerti ya, kalau gak ngerti mah otomatis aja. Efeknya seperti cloudy day, berawan, sunny day, ini kayak cerah matahari, floor scan, ini floor scan apa ya, untuk fluorescan ini cahayanya di kebiru-biruan.
Kita setting auto saja ya untuk polreskan. Ini settingan otomatisnya. Kita lanjut ke menu. Atasnya resolusinya ada apa aja. Untuk videonya 4K 30 fps, 4K 24 fps, 2.7K, 2.7K, 60 fps, 27K, 2.7K, 48 fps, 30 fps. Untuk 27K biasanya kayak jarang ya, biasanya untuk yang setelah 1080p itu langsung biasanya yang pakai itu banyak, kebanyakan Kak 4K itu 48, 60, 48, 30 fps, 30 fps. Jadi HD plus FHD Full HD 1080p dengan sampai 4K HDR. Menunya HDR, pitch quality ada fine dan super fine, colornya mood, color epilogue, bright, natural. Kita coba natural seperti apa bedanya sama bright. Bedanya sama bright seperti apa? Mungkin kita nanti setelah nanti setelah beres mereview fitur-fitur, mungkin hasilnya nanti. The noise mic-nya mute, low, high misalkan ya. The noise-nya on. Jadi saringan suara yang noise gitu bisa. Fitur selanjutnya ada slow motion. Speed-nya berapa? 4 kali, 3 kali, 2 kali. Pitch quality dari slow motion sama color-nya segitu, bro. Kemudian time lapse. Interval, ada penuh intervalnya, sama untuk efek-efeknya kayak tadi. Outputnya FHD, modenya bisa dipilih normal delay atau track delay. Short recorder, sporty. Happy, rhythm, warm, summer. Nanti kita coba kapan-kapan ya guys. Jika video ini bagus, coba kalian like, jangan lupa subscribe juga. Kemudian ini ada setelah shot recorder ada panorama. Pilihannya ada 1x4, 4x1. 3x3, 1x4, oh sama, natural, noir. Natural untuk ininya ada efeknya, dan natural dan noir. Untuk efek bawahnya ini kameranya sama aja. Wah, ini sepia, kita setting otomatis aja. Kemudian ada, udah berarti segitu sih fiturnya. Jadi kesimpulannya foto, video, slow motion, time lapse, short recorder, sama panorama. Jadi gak ada hyperlapse, ada yang nanya ke saya, ada hyperlapse-nya gak? Ternyata gak ada. Ini kan saya mulai merekam, ada matte jalan warna.
tanda direkamnya itu tuh yang hijau. Begitulah fitur-fitur yang terdapat pada Vimy Palm 2 dengan harga segitu. Nanti mungkin jika video ini view-nya bagus, nanti kita akan bagikan hasil-hasil dari semua fitur di Vimy Palm 2. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.